Dengan sangat tegas beliau menjawab, "Wahai paman, jangankan sekedar kekuasaan, jangankan sekedar kekayaan, jangankan sekedar perempuan. Wallahi ya am, law wada'a syamsa fi yamini wal qamara fi shimali li an atruka hadzal amr ma taraktuhu hatta yudhhirahu Allahu aw uhlika fi." Demi Allah, wahai paman demi Allah, jangankan sekedar harta, jangankan sekedar tahta, dan jangankan sekedar wanita. Kalau sampai mereka meletakkan matahari di pundak kananku dan rembulan di pundak kiriku agar aku meninggalkan dakwah ini, demi Allah, wahai paman, sedetik pun, sekejap pun tidak akan aku mungkin tinggalkan dakwah ini. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin, imamil muttaqin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wal nabiyina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallaman tasliman katsiran amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati Mudirul Ma'had Baiti Jannati, ayah dan bunda yang mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, diberkahkan rizkinya, dan dikabulkan apa yang menjadi hajat dan cita-citanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati asatid wal asatidah, yang saya hormati Bapak Ibu Jamaah Syajaratun Nukud, yang saya hormati Bapak Ibu Wali Santri, dan yang saya cintai, yang saya banggakan Santri Banin dan Santri Banat. Semoga kita dimudahkan dalam menghafal Al-Qur'annya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin ejeng hadirat, muslimin sareng muslimat, mukmimin sareng Pak Mamat, santri banin sareng santri banat. Nami abdi Tegepira, nuti Bandung Baratea. Toslah ngelaguna abdi bade ceramah heula, sok siapkeun atuh cepilna, mantana tong ka mana-mana. Kumaha ibu bapa siam teng ngadangu keunana. Salah satu keteladanan sifat terpuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah keteguhannya dalam berdakwah. Suatu ketika Abu Jahal dan kawan-kawannya mendatangi Abu Talib seraya berkata, "Wahai Abu Talib, sampaikan kepada Muhammad keponakanmu itu, jika ia ingin meninggalkan dakwahnya, maka akan kami berikan hadiah yang sangat menarik." Kamu nanya,
Jika yang Muhammad inginkan adalah kekayaan, bilang saja akan kami jadikan ia sebagai pemimpin di kota Mekah. Jika yang Muhammad inginkan adalah wanita cantik, katakan saja akan kami carikan wanita paling cantik di kota Mekah. Jika yang Muhammad inginkan adalah kekuasaan, katakan saja akan kami hadiahkan separuh kekayaan kota Mekah untuknya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tahukah apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat Abu Talib menyampaikan pesan ini? Dengan sangat tegas beliau menjawab, "Wahai paman, jangankan sekedar kekuasaan, jangankan sekedar kekayaan, jangankan sekedar perempuan. Wallahi ya am, law wada'a syamsa fi yamini wal qamara fi shimali li an atruka hadzal amr ma taraktuhu hatta yudhhirahu Allahu aw uhlika fi." Demi Allah, wahai paman, demi Allah, jangankan sekedar harta, jangankan sekedar tahta, dan jangankan sekedar wanita. Kalau sampai mereka meletakkan matahari di pundak kananku dan rembulan di pundak kiriku agar aku meninggalkan dakwah ini, demi Allah, wahai paman, sedetik pun, sekejap pun tidak akan aku mungkin tinggalkan dakwah ini. Sampai kapan? Sampai Allah memenangkan dakwah ini atau aku harus hancur lebur di dalamnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Sebelum saya mengakhiri ceramah ini, marilah kita bersolawat bersama-sama. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'a Shami wal Daraji Atfata yaji cilik-cilik muka marang sedulur gawe becik kaping telu asi ing baca cilik-cilik muka marang sedulur gawe becik kaping papat gaman manut ing ilmu ditanggung jawab orang ngawurane kaping papat ngamal manut ing ilmune dan ditanggung jawab orang ngawurane ya Rasulullah salamun ni wanda lagi atfat yaji rotal alami ya uhaynal juhi wal karami ik
ngelampahi dunia akhirat namui bilahi ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji atfat yaji radal dari saya khud masafa wa dama kadar wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.